Zoraida sedia pertahan Parlimen Ampang jika direstui bersatu. Serangan daripada seteru politik menguatkan lagi keazamannya untuk mempertahankan kerusi itu, kata Zoraida yang menjadi ahli Parlimen Ampang sejak tahun 2008. Menjadi ahli Parlimen Ampang selama 3 penggal, yaitu sejak 2008 ketika masih bersama PKR, Zoraida Kamaluddin sekali lagi menawarkan diri untuk mempertahankan kerusi tersebut pada PRU15 dengan tiket Parti Bersatu. Zoraida berkata dia sedia bertanding lagi di situ sekiranya parti barunya itu memberi lampu hijau kepadanya. Bersama 10 ahli parlimen lain, dia keluar PKR pada Februari lalu ketika langkah Sheraton yang menyaksikan tumbangnya kerajaan dan Pakatan Harapan. Pada masa itu, mereka bersama-sama bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin dan pembangkang lain ketika itu membentuk pentadbiran Perikatan Nasional, PN. Sedar bahawa dia menjadi sasaran musuh politik susulan langkah itu, Zoraida berkata dia sama sekali tidak mematah semangatnya. Kalau lagi disasar, lagi kita tunggu untuk mempertahankan kerusi ini. InsyaAllah, kalau parti tidak ada halangan, saya menawarkan diri lagi sekali untuk bertanding di Ampang untuk kekalkan kerusi, tetapi terpulang kepada kepimpinan Bersatu dan PN, katanya kepada Malaysia Kini dalam sidang media di Ampang hari ini. Zoraida yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPT, menambah bahawa jentera pilihan rayanya telah siap sedia menghadapi PR yang akan datang. Pada PRU14, dia mengalahkan calon BN dari MCA, Leong Kim Soon, dengan majoriti 41,956 undi. Untuk rekod, Muhyiddin sebelum ini berkata PRU akan diadakan selepas wabak COVID-19 berakhir. Hari ini, Zoraida menyerahkan 8,000 orang keahlian Bersatu kepada pengurusi Bersatu Selangor, Abdul Rashid Ashari. Ditanya berkenaan perkara itu, Zoraida berkata kesemuanya adalah bekas ahli PKR. Majlis penyerahan itu disaksikan NGO Penggerak Komuniti Negara, PKN, yang turut membantu mendapatkan ahli baru. Menurut Rashid, setakat Oktober 2018, Bersatu Selangor mempunyai 55,000 dan jumlah itu dipercayai tak meningkat pada 70,000 orang. Kita berharap sebelum PRU dapat keahlian untuk 200,000, katanya. Dia berkata sasaran itu boleh dicapai dengan tempo yang singkat dengan bantuan PKN. PKN telah tunjukkan sikap yang begitu jujur, ikhlas untuk bersama kita. Proses integrasi yang sedang berjalan pada masa ini kita akan teruskan, katanya lagi. Sementara itu, Zoraida berkata sasaran itu sudah pun dicapai dengan kebajakannya daripada PKN, tetapi masa diperlukan untuk melengkapkan dan menyerahkan borang. Ditanya jika hasratnya untuk kekal bertanding di Ampang akan dibantah UMNO di situ, Zoraida yakin bahawa soal itu tidak timbul. UMNO juga sebahagian daripada PN, ahli parlimen pun soal menteri pakai pelindung tanpa pelitup muka. Bagaimanapun, Zoraida berkata pihak polis maklum akan hal itu dan Kuala Ampang bukan berada dalam zon merah. Anggota Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil mempersoalkan apakah tindakan akan diambil terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Zoraida Kamaluddin kerana memakai pelindung muka tanpa pelitup muka. Ini selepas Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob semalam memberitahu bahawa pihak berkuasa boleh mengambil tindakan terhadap sesiapa yang memakai pelindung muka tanpa pelitup muka. Pengecualian hanya diberikan kepada pelajar sekolah. Adakah Zoraida akan dikenakan tindakan? Cik Fahmi di Twitter. Dia turut menanda Ismail dan Majlis Keselamatan Negara, MKN, dalam ciapan tersebut. Ciapan itu disertakan dengan gambar Zoraida yang memakai pelindung muka tanpa pelitup muka pada satu majlis di Kuala Ampang hari ini. Kuala Ampang berada di bawah Hulu Kelang,
dalam daerah Goa dan bukan dalam zona merah COVID-19. Semakan di Twitter mendapati sesuatu sering dilihat memakai pelindung muka tanpa pelindung muka dan menghadiri sesuatu acara. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Zuraida berkata, dia dimaklumkan oleh polis bahawa Kuala Ampang bukan berada dalam zon merah. Polis mengiringi saya ke acara itu. Mereka sedar pergerakan saya. Tidak ada masalah. Kami telah mengikuti SOP, katanya kepada Malaysia Kini. Ketua Pengarah Kesihatan Pengarah Syam Abdullah sebelum ini berkata pemakaian pelindung muka dan penjarakan fizikal terbukti berkesan dalam membendung wabak COVID-19. Semua berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.